saya akan membuat tumis bak choy. Bak choy ini adalah sayuran Cina atau Hong Kong ya. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara membuatnya. Resep ini sangat mudah sekali. Halo semua, sampai jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tumis pak choy ya. Banyak dalam minyak, sedikit aja ya. Pak choy, ini pak choy, ini jahe, terus ini bawang putih ya. Bawang putih di keprek, terus ini kaldu ayam. Ya kita tumis jahe sama ininya. Minyak sudah panas ya. Resep ini sangat mudah. Ya minggu ini saya masak Cina lah Hong Kong. Kangen makanan Hong Kong. Tumis ini sampai harum baunya ya. Kaldu ayamnya, sedikit saus tiram ya, saus tiram. Aja karena anak dia anak saya nggak terbiasa saus tiram, cuma buat wangi-wangi kita tuh selera enggak ya. Kita aduk-aduk sebentar. Saya kasih lada sedikit biar bule-bulenya ada. Garam, saus tiram manis ya. Kita tutup sebentar. Ya, tumis pak choy sama bawang putih sama jahe, terus saus tiram ya. Baunya wangi, rasanya agak manis ya dari. Oke, gitu aja resepnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you. Bye.